Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama Kendil Ireng. Pada penonton, pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebarokahan, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan podcast ke teman-teman atau saudara kita yang telah usia menjalankan amal ya, lelaku spiritual gembelnya selama 41 hari ya Pak ya? Iya. Selama 41 hari kita akan podcast mereka, kita akan ngobrol sama mereka. Semoga apa yang kita bicarakan, semoga apa yang kita dengarkan daripada perjalanan spiritual mereka mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan pengalaman ataupun dari sisi kehidupan yang mereka alami. Rasanya yakin dulu ya Pak. Yakin dulu. Yakin dulu. Dan yakin. Nanti akan ditunjukkan sama Allah, dibimbing sama Allah. Berdasarkan keyakinan itu. Kalau yakin. Kita tidak pernah meyakini atau kadang keyakinan itu juga diantarkan. Akhirnya kita menjadi hakul yakin, menjadi anul yakin. Gitu. Oh, betul sekali. Itu maksudnya. Kalau Bapak gimana? Ini dari jauh-jauh nih, dari Palembang ini. Mungkinnya dikasihkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, saya atas nama Yakub bin Usman, asal dari Sumatera, yaitu Sumatera Selatan, yang bertepatan di daerah Kota Palembang. Berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Alhamdulillah pagi yang sangat cerah ini kami bisa berkumpul lagi bersama sedulur yang ada di Majelis Al-Husaini kita di Cirebon. Kebetulan saya dan rekan-rekan itu baru sampai kemarin dan alhamdulillah kami dihantarkan selama 41 hari semenjak kepergian kami dari Masjid yang kita cintai ini sampai kembalinya kami selamat dan keselamatan ya Pak ya. Diberi kesehatan, diberi kekuatan iman dan Islam sesuai janji kita dan amanat yang diamanatkan oleh guru kita yaitu keteguhan iman dan Islam kita tetap kita jaga. Berikut juga agar tetap istiqomah kapanpun dan waktunya kita harus
tetap kita jalankan. Adapun mengawali langkah saya untuk melakukan amaliyah Medan 41 hari ini, berawal saya keberangkatan saya dari daerah yang saya cintai Palembang. Ya alhamdulillah saya bisa dan melakukan amaliyah yang sangat-sangat berarti bagi diri saya, yaitu ya insya Allah ini akan bermanfaat bagi diri saya, amin, keluarga saya, amin, dan masyarakat nantinya yang akan lebih merasakannya nantinya. Karena saya kebetulan berada di lingkungan pesantren, lembaga pendidikan Islam, yaitu yang berasaskan pondok pesantren, yang insya Allah nantinya akan kita kembangkan. Kita kembangkan dan kita akan kita salurkan kepada para pejuang-pejuang yang akan meneruskan perjuangan kita nantinya, insya Allah. Karena di tempat kita di Palembang itu adalah sistemnya adalah pengkaderan umat, yang mana pengkaderan umat ini yang dilatar belakangi dengan para santri yatim piatu, yang mana mereka ini adalah anak-anak yang kurang mampu dan lebih aneh lagi menjurus kepada anak-anak yang putus sekolah, anak-anak jalanan yang memang butuh bimbingan dari kita semua. Pendidikan. Ya kembali lagi dalam hal perjalanan saya, alhamdulillah kekuatan iman yang tertanam dari awal, yaitu yang saya yakini akan kebenaran yang selama ini saya dapatkan dari pembelajaran setelah kita mengenal insyaallah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, amin, dan juga menjaga beliau berikut keluarga beliau, amin, dan para santri-santrinya, amin, Allahumma amin, yang timbul dari diri saya melakukan amaliyah ini, yaitu himmatul aliyah, nikmatul auliyah. Himmatul aliyah. Oh, himmatul auliyah. Himmah. Artinya apa itu, Pak? Dorongan. Oh, dorongan. Dari dalam diri saya untuk melakukan dorongan dari diri saya untuk tetap istiqomah. Istiqomah. Berusaha istiqomah. Istiqomah. Karena ini merupakan salah satu ajaran yang ditanamkan oleh guru kita, bahwa himmatul aliyah itu harus kita tanamkan
awalnya. Karena kalau tidak kita tanamkan dari awal, maka ini bukan hanya sekedar kemauan, tapi keistiqomahan kita. Karena keistiqomahan kita ini, setelah kita mendapatkan ilmu itu, kita harus kita jaga ilmu itu dengan terus berbuat, terus beramal, terus kita menggali dengan sesungguh mungkin, sesuai yang dikatakan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Mengatakan tuntutlah ilmu itu semenjak kita buayan sampai ke liang kubur. Nah, itulah yang menjadikan kemampuan kita untuk menjaga keistiqomahan kita, agar kita tetap menjaga ketawaduan kita sebagai jalur untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya. Ya, ini merupakan kekuatan dari batin saya, dan karena saya tetap berusaha menjaga keistiqomahan, karena keistiqomahan inilah yang akan menjadikan nantinya buat bekal saya yang akan saya terapkan di lingkungan dan masyarakat Palembang di, khususnya di daerah kami. Terus perjalanannya gimana, Pak? Kemarin arahnya kemana kemarin? Saya alhamdulillah kebetulan saya diberi kesempatan berjalan. Saya mulai ke daerah arah Jawa Tengah. Wah, arah Jawa Tengah. Enggaknya agak bingung ini karena orang Palembang mungkin enggak tahu daerah sini. Iya. Iya. Benar. Arah Jawa Tengah sampai ke perbatasan. Hanya sekedar sampai perbatasan Perkalongan dan juga perbatasan ini ya, Pak. Perbatasan apa itu? Kota mana? Palembang, Palembang. Pemalang? Pemalang. Perbatasan Pemalang dan perbatasan Perkalongan. Dari arah Tegal. Tegal. Yang saya telusuri. Terus masuk ke Selawi. Selawi terus naik berarti. Ke Brebes. Terus ya masuk ke daerah Jatibarang. Terus arah ke Jawa Baratnya, yaitu dari Kuningan sampai ke Ciamis. Kembali setelah itu kembali lagi ke arah Brebes lagi. Berbes karena lagi. Waktunya sangat panjang. Ternyata sudah jalan ke sana kemarin, waktunya masih sisa aja, masih gitu. Sisa aja. muter-muter lagi. Suka dukanya apa, Pak, di perjalanan itu? Subhanallah. Disitulah suka dukanya yang saya dapati, terutama untuk pembelajaran bagi diri saya. Setelah kata saya tadi, kita ingin mendapatkan himmatul aliyah tadi itu merupakan proses untuk